Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku akan memberikan informasi menarik kepada teman-teman pecinta drakor drama Korea ya, bukan drama Indonesia. Nah, kalau kita mau download drama Korea itu ada satu website yang biasanya aku kunjungi. Itu teman-teman bisa langsung ke sini, Drakorindo. Nah, jadi drakorindo.fun. Nah, ini banyak sekali jenis-jenis drama yang bisa teman-teman download. Nah, sebenarnya banyak sih yang lainnya. Tempat download drakor-drakor. Akan tetapi yang menurutku bagus ya di sini gitu, drakorindo.fun. Oke, kita buka seperti apa websitenya. Nah, jadi websitenya tampilannya sederhana, tapi di sini powerful. Di mana di sini banyak drama Korea yang komplit dan juga drama Korea yang ongoing. Dan juga kalau teman-teman mau download secara banyak, itu teman-teman tinggal klik aja batch. Nah, jadi kalau di batch itu, misalnya ini ya batch. Nah, ini bagus ini, Mirror of the Witch nih misalnya. Nah, jadi dia semua episode itu langsung bisa kita download sekaligus ya, tanpa kita buka satu persatu, buka link zip share, link Google Drive, link solid share dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini juga ada movie, film Korea. Kalau teman-teman mau yang durasinya tuh langsung habis, 1 jam 2 jam habis gitu, tapi memiliki makna yang mantap gitu ya. Nah, di sini ada juga The Great Battle, On Your Wedding Day, Along with the Goat, nih Haunted Be With You, dan bla 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 dan sebagainya. Oke, di sini juga ada teman-teman bisa lihat jadwal rilisnya, kapan sih rilisnya. Biasanya ya, kalau misalnya di Korea itu tayang sore ini gitu kan. Nah, nanti dia bakalan muncul besok pagi gitu. Jadi nggak langsung ya. Biasanya orang kalau nonton drama Korea itu sukanya di Netflix ya. Tapi kayak Netflix susah. Di sini coba Netflix. Nah, Netflix sendiri kalau nggak salah di blok ya sama IndiHome. Nah, kemudian kita lihat lagi bagian atasnya, ini ada pasang iklan kalau teman-teman mau pasang iklan ya. Tapi kayaknya kalau pasang iklan di sini mahal ya, karena ini pengunjungnya banyak banget, coy. Nah, ini kalau yang streamingnya teman-teman bisa di sini streamingnya. Coba kita lihat drama film 21.com. Nah, di sini teman-teman bisa live streaming menonton drama-drama Korea itu. Nah, ini dia. Oke, siap. Oke, itu saja mengenai ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini dramanya satu aja kita lihat. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya ya. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini ada detailnya. Detailnya ya. Kemudian ini link downloadnya. Ada di Mega, ada di GoFile, ada Rachetti, Upload Center, File, Solid File, ZBSare, GDrive, Mirror, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download, silahkan download. Misalnya mati di Mega, bisa pakai GoFile. Mati di GoFile, bisa pakai Rachetti. Atau mati ini, bisa sampai sini juga. Nah, jadi nonton drama Korea, kalau misalnya ini nggak tahu carinya di mana, nah teman-teman tinggal cari di sini aja. Nah, di sini ada pencariannya kok, jadi tinggal cari. Ini banyak sekali database-nya kalau nggak salah. Oke, teman-teman semuanya, itulah informasi mengenai pecinta drama Korea ya, yang suka menonton film drama Korea. Sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di sini di channel Kejar TV. Bye bye.